Hai teman-teman, kembali di Devi Fritz Family Channel. Kalau ada tanda ini, tandanya saya ada di Formula E Jakarta. Ini teman-teman lihat, biasanya ada tulisan Ancol Beach City Jakarta International Stadium di sini, tapi udah gak ada nih teman-teman. Kira-kira akan dibangun dibuat apa? Saya juga gak tahu. Ini bersama juga dengan suami saya. Sekarang kita mau lihat. Pakai mobil bisa. Enggak, pakainya di pinggir. Udah ada tulisan Ancol Beach City-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada warna-warna biru yang ada di sirkuit Formula E. Sudah semakin terlihat tandanya seperti apakan apa nanti jadinya. Dengan mayoritas warna biru. Sekarang saya ada di trek lurus di zona 3. Dan ini pit stop yang ada di daerah paddock sirkuit Formula E Jakarta. Nah, drainase yang di sebelah sini pun juga sudah selesai nih di bagian trek lurus. Mari kita lihat pit stop yang ada di depan dari paddock sirkuit Formula E Jakarta. Ini perkembangannya sudah seperti ini teman-teman. Pit stopnya sudah di aspal. Dan pedoknya juga sudah banyak yang semakin banyak yang dicor. Nah, pengecoran pit stop juga sudah sampai di depan pit stop. Ini teman-teman bisa lihat sudah semakin full. Jadi pengerjaan pit pondasi dari pit stopnya tuh sudah hampir rampung, sudah 90% semua dicor. Dan di bagian pinggir-pinggir sirkuit sudah dicat dengan warna biru-biru nih. Pembatas-pembatas jalannya ada yang belum juga belum. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman mau lihat progresnya dari atas, teman-teman bisa nonton di video suami saya di channel Fritz DBY. Kalau saya cuma sekedar di jalan-jalan gini aja. Ini masih di jalanan pit stop.
lihat ini progres dari pedok. Kesimpulannya untuk hari ini mungkin semua zona di sirkuit Formula E Jakarta sudah teraspal semua untuk pengaspalan pertama, baik dari zona 1, 2, 3, 4, 5 dan di semua tikungan-tikungan. Tapi nanti coba kita lihat lagi apakah terakhir itu zona 13 proses pengaspalannya apakah sudah selesai atau belum. Nah ini teman-teman, jadi daerah di pedok ini semakin luas dari sini sampai di ujung sana, sudah semakin luas, sudah pas di pinggir dari pit stop. Ini masih ada perampungan-perampungan dari pedok. Oh, perataan dan pengikisan yang dicor mungkin ya. Nah, kalau ini alat-alat berat untuk pengaspalan. Ini alat berat untuk pengaspalan, teman-teman. Jadi ada bagian pedok juga yang masih dicor. Mungkin ini untuk tahap terakhir di bagian ini. Di bagian pedok mungkin ini tahap terakhir nih teman-teman, di arah sini yang dicor. Sisanya sih udah selesai. Hanya mungkin untuk perataan aja. Nah, rampung juga pengaspalan, sudah sini belum diaspal. Pit stop line-nya ini ada di sebelah sini. Ini masih progres pengecoran. Baiklah teman-teman, lihat progres yang lainnya. Nah ini tikungan ke 18, ini tikungan 18. Jadi nanti kalau pembalap lewat sini, ini tikungan 18 dari zona 5 akan sampai di zona 3 trek lurus sebelah sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Lanjut di video saya yang lainnya. Thank you for watching. See you on next video.